Sementara itu pemirsa, memasuki hari ke-15 Pekan Olahraga Nasional 2021 Papua, kontingen Jawa Barat akhirnya memuncaki daftar sementara perolehan medali terbanyak. Sebelumnya, kontingen Jawa Barat menempati peringkat ketiga di bawah DKI Jakarta dan tuan rumah Papua yang berada di peringkat 1 dan 2. Kontingen Jawa Barat untuk sementara puncaki daftar sementara perolehan medali terbanyak pada Pekan Olahraga Nasional ke-20 tahun 2021 Papua. Sempat berada di peringkat ketiga di bawah tuan rumah Papua yang berada di posisi kedua dan DKI Jakarta di peringkat pertama. Pada hari ke-15, kontingen Jawa Barat langsung merangsek ke puncak klasemen. Raihan medali di beberapa cabang olahraga yang menjadi spesialisasi Jawa Barat menjadi kunci melonjaknya raihan medali Jabar. Hingga sore tadi, perolehan medali Jabar berjumlah 166 keping medali yang terdiri dari 55 medali emas, 53 perak, dan 58 perunggu. Sementara yang berada di peringkat kedua, tuan rumah Papua, mengkoleksi 51 emas, 22 perak, dan 44 perunggu. Kemudian di peringkat ketiga ditempati oleh DKI Jakarta dengan raihan 49 emas, 41 perak, dan 49 perunggu. Alhamdulillah, saudara-saudaraku sekalian, masyarakat Jawa Barat dimanapun berada, alhamdulillah hari ini sesuai dengan prediksi kami, sejak tanggal 6 ke atas itu insya Allah kita akan leading, karena memang kita sudah berhitung. Namun demikian, ternyata memang ada beberapa target pasti yang lepas, tetapi juga ada target peluang yang memenuhi untuk menutup kekurangan itu. Ketua KONI Jawa Barat Ahmad Saifuddin mengatakan peningkatan jumlah medali Jabar memang sudah diprediksi. Pasalnya, nomor-nomor pertandingan unggulan milik Jabar baru dipertandingkan setelah pembukaan PON ke-20 2021 Papua, tepatnya setelah tanggal 2 Oktober 2021. Namun demikian, Ketua KONI Jabar ini memprediksi pada hari 10 terakhir akan berlangsung ketat. Namun dirinya tetap yakin raihan medali Jabar akan konsisten hingga akhir dan dapat mempertahankan juara umum. Tetapi mudah-mudahan setelah itu adalah cabang-cabang olahraga unggulan Jawa Barat. Sehingga insya Allah apabila Allah menghendaki dan merestui yang meridhoi apa yang menjadi keinginan dan target Jawa Barat sejak tanggal 9 sampai ke penutupan, insya Allah Jawa Barat akan leading terus. Hingga hari ke-15, PON ke-20 2021 Papua telah memperebutkan total 298 medali emas dari total 681 medali emas yang diperebutkan. Dengan demikian, masih 383 emas lagi yang akan diperebutkan. Irfan Haryadi, Bandung TV.